segera ngejar viral, tak islamke Gus. Wah jenengku kaya ngapa meneh Gus. Tapi saya enggak mau. Wong nyatanya semua viral. Kita tuh kan kata Hedi gini, lu itu gila bro. Kenapa? Viral yang bisa berulang-ulang. Biasanya orang viral kita langsung hilang. Ya. Contohnya Butejo. Tapi ini anu ya tak anu tak seling ya. Itu menarik. Jadi kita kembali ke zaman Islam kan dengan Nabi. Ya. Setelah iman itu kan sebenarnya kan berbagi. Jadi semua ayat makiyah itu soal iman dan kepedulian sosial. Wa amilus sholihat ya, kan iya. Ya. Jadi bukan sholat, bahkan sholatnya diancam tau waktu itu. Fawailul musallin dan seterusnya kan. Jadi ya ya benar nek Gus Miftah itu memberikan masukan karo Dedi itu harus hadati aja salat aja poso ya sedekah. Sedekah. Iya. Makanya dokternya dikasih mobil itu gara-gara dokter itu menjual mobilnya untuk membelikan AT Farma kepada pasien yang gak mampu. Iya. Dia jual Innova diganti Fortuner sama itu. Iya. Sama uang 500 juta. Dan selama perjalanan saya dengan dia, saya serupiah pun gak pernah makan uangnya Deddy. Saya menolak. Sejak dulu dia, saya sering kesana seminggu sekali kita podcast. Makanya saya punya andil besar di podcast itu. Karena awalnya dengan saya. Iya. Itu saya gak mau menerima serupiah pun. Dan itu ternyata dijadikan Deddy patokan. Gua dulu kalau ngundang ustadz di Hitam Putih itu tawar menawar harga. Rumah dibagi-bagi. Kan kalau saya jadi bidang tamu di Hitam Putih Gus itu kan fee-nya cuma 3 juta. Lah, tak bagi-bagi ke kru. Karena saya tahu kru itu enggak duitnya dikit. Tak bagi-bagi untuk makan mereka. Nah, ternyata orang sejedas cek di tadi Gus. Itu gila ya, cerdas dia. Artinya memang dakwah bil hal itu jauh lebih utama daripada bidalil. Iya. Termasuk yang itu menurut saya lebih fenomenal lagi itu yang pendeta Semarang itu yang pindah Katrina itu ketemu pulau tengkik Andy jalan nomor HP ketemu saya saja masuk Islam ngeri gitu. Sing lucu meneh cewek dari Islandia Gus, Audur Linda Ates. Jadi saya mau masuk TV itu mau syuting kurang 10 menit dia nyegat saya penasaran tentang Islam. Saya terangkan tentang kenapa perempuan begitu dihormati dalam agama Islam. Saya mau masuk di tegak I will to be Muslim. When now dia bilang, oh kender ya. Umur selikur tahun mbak Ayu. Iya, iya. Kang Bu Ing ngerti mesti ngaceng loh. Ini ya, ini ya. Ini tak kasihan ya. Gus Miftah itu kalai karo Rumah Irama. Nah, Gus Miftah kan orang mau gue Islam, memang mau Islamnya rampung. Nah, Rumah Irama kan mesti dibojo sih. Ada. Ono Veronica, ono Angel kan. Gue nombin motivasinya Romanya apa sih pengen mau siji? Pengen merebut Ani dari SBY.